Sudah terbalik, harusnya tadi saya yang pergi ke sana. Nih. Ini nana. Belanja. Boy. Mana tangan kanan? Ya. Makasih Pak Tengah. Salam Pak Tengah anakku. Oh iya. Salam Pak Tengah. Salam. Sekolah ya. Icil, aku pindah belanja kaki. Iyalah, kan adiknya wajar dikasih sama abang ya. Biar sehat-sehat kan. Nanti bagi sama madun. Orang, adat orang Karo lumrahnya seperti itu. Ini untuk entah kamu nanti ke Jepang sehat-sehat sana. Sedih kali. Pukul berapa pulang? Ma. Kita mau balik ya, ya. Tadi saya bilang mungkin karena tadi kita kereta apinya berangkat jam 3, bikin Bapak Lasmi jam 3. Iya, tak apalah, sama saja. Tadi malam juga sudah sampai tengah malam juga kita sudah bersembang ya. Yang pastinya Pak Tengah dulu mengucapkan terima kasih untuk kakak Seri di sini sama keluarga semua, karena sudah capek selama ini ngurus-ngurus channel kita juga ya. Tidak ada lelahnya mendukung kita sampai pulang seperti ini. Kita doakan sehat-sehat, murah rezeki biar bisa. Amin. Iya, iya. Amin. Betul. Terima kasih lah dek buat semuanya bantuannya. Di tengah datang bawa beban balik, bebannya sudah hilang kan. Iya. Saya pun terima kasih banyak, kemarin saya sakit udah sembuh. Iya. Sebenarnya dia karena pulangnya mengejut, saya ini nggak ada uang cash, saya mau bagi tadi nggak ada. Enggak apa-apa sih. Karena kemarin apa obat-obatnya semua di tengah yang belikan. Itu kita memang udah bincangkan sama Bapak Lasmi. Iya, itu tandanya keluarga mereka. Iyalah, bujur. Bang Bilal juga mau kami pun lah juga sama. Iya. Magen bapaknya si Lasmi. Semalam kami udah dapat oleh-oleh juga. Iya. Senang sekali hatinya. Semoga nanti Allah yang berikan balas segala kebaikannya, berikan kesehatan, panjang umur. Murah rezeki, lancar segala urusannya. Selamat dunia akhirat. Amin. Jadi kita langsung berangkat. Berarti nanti abang kesini lagi kan kalau Anggi berangkat. Misalah. Singgahlah kesini ya. Karena kan Bi Reger pingin kesini. Iya, datanglah nanti. Karena sekolah nggak bisa. Mudah-mudahan nanti libur sekolah. Nanti berangkat nanti. Karena nanti ujung bulan 3 udah libur puasa. Iya. Oke. Kalau ada sumur di ladang, boleh. Enggak ada sumur di ladang sekarang, enggak ada lagi sumur di ladang. Sumur bor. Mereka kampanyenya. Enggak ada ulam rubit serturam. Goyang. Nyak, bujur ya, Mang. Bujur anak. Nyak, oh ini adekku. Arigato gozaimasu. Aishiteru. Iya, di tengah ini dekat kinar matanya begitu kin dia. Lasmi kak, Lasmi. Walaupun di tengah selalu marah-marah sayang juga kamu kan. Udah. Ini nangis Lasmi. Udah. Buru-buru di tengah. Tadi mau diantar naik mobil kata di tengah enggak usah diantar, kalau diantar sedih. Enggak. Udah anakku. Jangan nangis, di tengah pulang saja, bukan apa-apa pun, Mak. Udah, nanti di tengah ke sini lagi. Katakan kariman kakak, buru-buru kena mulih lah, sempat bekan oleh-oleh, Bang. Tak wakin perusur pe.
belanja nak entah pikirin. Iya. Boleh, Mam. Kakak, Ma. Dah. Pulang, pulang dia. Ih, begini kini ada orang karo kan Pak Tengah? Memang gini ada orang karo. Iya. Anaknya kita harus bagi. Ini gelana panjang umur sih. Ini anak tetangga ya. Jadi panggil semua anak tetangga ke sini. Rubal lala rubal. Ma, badan berapa badan? Dua. Langkin rempet. Aku pendai palan sekalian detik kuku tiga nukur tahu kuning suruh nanti kur tahu kuning. Enggaknya, enggak we bang, gue nga. Kakak enggak kiam pe. Jepang tutu sate ya tumpuk. We. Nggak saja. Kurantau ya lebih. Kita antar sampai Namukur saja ya, karena di tengah nggak mau diantar sampai stasiun katanya. Dia nangis, sedih dia kalau diantar sampai stasiun katanya. Jadi sampai sini aja naik becak, mereka naik becak. Ini namanya becak. Udah beli siri? Bukan siri, ini siri taro. Oh. Banyak, boleh boleh. Nasi bungkus 15.000 cuma udah boleh sama manis dinginnya itu. Mandi. Oke pemirsa, saya pun udah dari tadi sampai rumah ya. Bitengah pun udah pulang. Jadi tadinya kita tuh mau antar Bitengah naik mobil sampai ke Binjai gitu. Saya pun udah setuju dengan suami. Terus rupanya Bitengah ini tuh katanya dia nggak mau diantar. Nggak mau diantar sampai stasiun, nanti aku sedih katanya. Jadi kok kita antar aja di sampai Namukur. Udah gitu adik saya carikan becak. Jadi mereka naik becak dari Namukur ke Binjai pemirsa. Karena kalau dari sini ke Namukur tuh angkot nggak ada. Makanya tadi kita naik naik motor 4 orang ya. 4 motor kita pergi. Karena baik mereka juga banyak dan mereka juga 4 orang. Jadi 4 motor yang antar tadi saya, Mece, Mama Nirma dengan Bapak Nirma. Dan mereka pun sudah pulang. Barusan di tengah message katanya, bye ya, bye deh. Dia cakap mana itu naik kereta api. Jadi mereka itu singgah dulu ke Rantau Parapat. Rantau Parapat itu adalah tempat asalnya Bik Regal. Jadi Bik Regal itu dari Rantau Parapat. Jadi mungkin si Anggi sebelum mau berangkat ke Jepang tuh dia mau melawat opungnya dulu. Opung belah emaknya. Ya. So pemirsa, video kita yang tidak ada openingnya tapi ada closingnya ini sampai di sini sajalah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye.